Silakan. Jadi kita orang Islam, pegangan kita Al-Quran. Apa saja yang ada daripada Al-Quran, kita mesti pegang. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya inilah Al-Quran yang tak ada fi, keraguan sikit pun padanya, untuk jadi petunjuk bagi kamu. Pegang. Dan bila kita pegang pada Al-Quran, kita takkan silap. Sebab syahrul ramadhan allazi unzila fil quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini adalah petunjuk bagi manusia. Ada keterangan bukti macam-macam dalam tu yang menjadi furqan, pembeza. Maknanya apa? Apabila kita ada satu isu, bila kita ada satu pertikaian, kita ada satu permasalahan, kita rujuk pada Al-Quran, kita Al-Quran tu akan dapat menjadikan pembeza kepada kita. Dia menentukan yang mana halal, yang mana haram, yang mana dosa, yang mana pahala, yang mana adil, yang mana zalim, yang mana benar, yang mana palsu, yang mana hak, yang mana batil, yang mana Islam, yang mana bukan Islam. Sebab tu Saidina Umar dipanggil Umar Al-Faruq. Umar yang dapat membezakan. Kenapa dia dapat bezakan? Kerana dia menggunakan Al-Quran. Selagi perkara tu dalam Al-Quran, dia pegang sungguh-sungguh. Kalau perkara tu tak ada dalam Al-Quran, dia sendiri tarik balik. Pernah dia cuba nak kurangkan mahar mas kahwin. Dia kata tak boleh. Kerana ni masalah tak boleh kahwin, orang tak mampu apa semua. Seorang wanita perbetulkan. Bila wanita tu perbetulkan, Umar kata Umar silap, wanita tu betul. Nampak? Kerana dia Faruq. Dia dapat bezakan. Kerana ada dalam Quran. Itu hak wanita yang diberi oleh Allah dalam Quran. Jadi pada saya, jangan kita bertaklid kepada parti, jangan kita bertaklid kepada orang, jangan kita bertaklid kepada, bertakliklah kepada Al-Quran. Selagi kita bertaklid, berpegang kepada Al-Quran, kita tidak nak silap. Sebab tu Nabi pesan dalam khutbatul wida, aku tinggalkan kepada kamu Al-Quran dan sunnahku. Nescaya kamu tidak akan sesat. Dan dalam satu hadis Nabi kata, peganglah Al-Quran ini, kalau boleh dengan keraham kamu. Mana kuat. Dan Nabi pesan, dan ini saya nak pesan sungguh-sungguh. Di akhir zaman nanti, kamu akan tengok, sesiapa yang hendakkan balik pada Islam, dia jadi pelik. Hari ini saya jadi pelik. Saudara Mahaguru pun jadi pelik. Dr. Harun Din, yang selama ni kita puja, kita sanjung, ada di kalangan kita dah mula tuduh Dr. Harun Din kafir. Nah, orang kata Sahibu Samah Tan Sri Harun Sani sesat. Yeah. Orang kata ustaz-ustaz, ulama-ulama yang tak menyokong Kristian dalam kes ini sesat, kafir. Nabi biarlah kata, kita dibenci Nabi oleh kata, kafir. Satu hari nanti kamu ni jadi pelik. Kamu ni jadi pelik. Dan bukan saja kamu pelik. Kalau kamu beria-ria sangat nak pegang pada Al-Quran Sunnah, kamu perjuangkan juga Islam, kamu akan berjuang, kamu akan pegang seolah-olah kamu pegang bara api. Semua. Itulah kami pejuang-pejuang Islam, aktivis-aktivis Islam yang rasa sekarang. Datuk Harun Din merasa tu sekarang. Dia macam pegang bara api hari ni. Dia dipanggil kafir, dia dipanggil syirik, dia dipanggil bodoh, dia panggil macam-macam. Tan Sri Harusani Zakaria dipanggil macam-macam label. Kita sendiri. Ada, saya baca dalam internet, ada seorang ni ketua pemuda PAS ke apa ke, gelarkan Datuk Harun Din ulama kepala lutut. I mean, what kind of people are this? Sebab tu kita yang aktivis pejuang Islam yang berjuang atas landasan Quran dan Sunnah, sehadis Nabi, kita tahu benda ni akan berlaku. Nabi dah sebut. Dan saya tak heran. Sebab ada di kalangan kita, dia terlampau bertaklid kepada parti. Bagi dia, parti itu segala-galanya. Bagi dia, masuk parti itu syurga. Bagi dia, masuk parti itu, itulah dia. Sedangkan dia Islam pun tak ikut. Ada di kalangan mereka, cakap saja lebih, takbir saja kuat, jihad, derma bukan main lagi, kutip. Tetapi balik rumah pukul bini. Tipu bini. Tipu orang. Jadi mana pada saya, Nabi dah pesan, kamu ni akan jadi golongan yang pelik, dan kamu akan pegang bara api kalau kamu nak buat Islam. Hari ini kita dengar pula dalam Malaysia kini, amaran Amerika, jika perkara isu kalimah Allah ni tak selesai, mereka akan consider untuk sanction. Nampak? Ini bara api yang kita sedang rasa sebagai pejuang Islam. Dan Nabi pesan pada kita, jangan risau, kamu akan jadi golongan yang sedikit, tetapi golongan sedikit itulah ghalibun, golongan yang akan menang. Kita berdoa pada Allah sungguh-sungguh supaya beri kita masuk dalam golongan yang sedikit ni, golongan yang pelik ni, golongan yang pegang bara api ni, dengan harapan Allah berikan kita istiqamah dan hidayah. Sebab kita pun takut
dalam perjuangan yang macam ni, kita nampak rakan-rakan kita, sahabat kita yang sama bertakbir dengan kita, sama berderma jihad dengan kita, tumbang di tengah jalan. Akibat apa yang orang sebut hari ni, terlalu berpegang kepada ayatul kursi. Bukan ayat kursi surah Al-Baqarah 255, tapi ayat kursi parlimen, ayat kursi Dewan Undangan Negeri, ayat kursi Menteri Besar, ayat kursi jawatan, ayat kursi habuan, ayat kursi dan ayat kursi. Mereka pegang kursi, mereka pegang pada habuan, jawatan dan kedudukan. Kita minta pada Allah. Saya tak kata saya hebat sangat. Saya sebab saya dah sebut banyak kali dah. Saya mungkin bukan Muslim yang terbaik, tetapi saya akan berikan yang terbaik kepada Islam selagi saya berupaya, insyaAllah. Jadi saya minta saudara-saudari bersama dengan kita semua, aktivis NGO Islam, sama-sama kita mempertahankan, membela dan menjaga maruah agama kita. Jangan kita biarkan orang memperkotak-katikkan agama kita. Agama kita benar. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli. La ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud din. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Kita mengaku tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah yang satu. Kita ikhlas beragama kerana Allah, walaupun kafir tak suka, walaupun musyrikin tak suka, walaupun munafik tidak suka. Kerana sadaqa wa'dah, Allah tu benar. Wa nasara abdah, Allah akan tolong kita. Wa azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah, Allah akan bantu kita mengalahkan musuh-musuh kita sebagaimana telah Allah tunjukkan dalam sirah Islam yang kita pelajari sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan kepada Tuan Haji Zulkifli Nordin, dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara tuan dan memberikan tuan kekuatan zahir dan batin, serta memantapkan pegangan dan prinsip tuan untuk memperjuangkan Islam sehingga ke akhir hayat nanti. InsyaAllah. Kepada tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, saya minta sekali lagi supaya tuan-tuan sebar luaskan video ini. Jika ada yang membuat salinan, sila salin. Saya izinkan, tetapi saya melarang tuan-tuan menjual untuk sebarang kepentingan duniawi. Jika ada yang hendak membuat salinan DVD untuk diedarkan secara percuma, saya alu-alukan dan saya berikan izin kepada tuan-tuan. Saya berdoa supaya segala pihak-pihak yang berkenaan yang kita sebutkan tadi, pertama sekali kepada duli-duli tuanku, sultan-sultan dan raja Melayu yang mana yang belum bertitah lagi, seperti mana tuanku Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Isteri Shah, saya mohon supaya tuanku mengeluarkan titah mengharamkan penggunaan kalimah Allah yang maha suci ini oleh pihak-pihak kafir dan musyrikun. Dan saya harap supaya pemimpin-pemimpin Islam seperti yang amat berhormat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri kabinet yang beragama Islam, supaya memelihara amanah dan tanggungjawab yang telah kami berikan pada tuan-tuan sekalian, supaya menjaga Islam ini dari diperkotak-katikkan oleh musuh-musuh kita. Sedarlah tuan-tuan bahawasanya kita semua ini hidup sementara sahaja dan ajal kita boleh tiba bila-bila masa. Kullu nafsin za'ikatul maut. Kepada tuan-tuan yang mana pejuang-pejuang agama Islam, saya berseru kepada tuan-tuan supaya bersatulah dengan ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita pun hendaklah tegas dan bersuara mengikut lunas-lunas Al-Quran dan Sunnah, memelihara dan memperjuangkan agama Islam kita, sebab tanpa Islam siapalah kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.